Oke, selamat siang ya, menjelang sore, jam 1:30 kurang. Hari ini mau tes oke untuk pengiriman mesin bordir CNY E900, mesin bordir khusus bordir ya, spesial bordir, untuk dikirim ke asrama Yoni para rider 330 Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Oke. Nah, kita cek. Ya, kita cek gulung spoolnya ya, berputar. Oke, kita akan pakai frame besar ya. Kita cek filenya dulu. Satu dari 75 ya, masih 75. Oke, kita masukkan dulu filenya, akan kita buat seperti biasa. Saya akan ngetes sampai full satu kali bordir area besar. Ya, karena ini dikirim dari Banyumas, maka saya akan pilih file yang Banyumas. Oke, cek area, berputar. Kita cek area ya. Tidak mentok, pastikan bagian belakang tidak kepentok ya. Oke, semua berjalan lancar, kita akan tes bordir bagaimana hasilnya. Oh ya, kita naikkan dulu sepatu ya, lihat tandanya. Nah, kita jalankan. 10 udah dipasang belum tadi? Nah, sudah. Oke, mesinnya berjalan ya. Oke, hasilnya cukup bagus. Coba kita ganti speed. Yang agak tinggi. Ini boleh dinaikkan sedikit kalau misalnya kurang kencang. Ya, selamat menonton.
Ini anjuran ganti warna, tapi saya lanjut saja ya, nggak usah diganti benangnya. Terakhir
Oke, ini udah sampai selesai ya. Sangat lancar sekali, dan ini adalah hasilnya ya. Nah, itu hasilnya udah sangat bos. Oh ya, saya biasa kasih lihat belakangnya. Hasil depannya, dan ini belakangnya ya. Ya, berarti sangat rapi sekali. Semoga lancar selalu ya. Di sini lancar, di sana lancar. Di foto dulu ya, sebentar. Nah, begini fotonya. Di foto dulu, cek, krek, oke ya. Semoga lancar selalu. Segera beli yang baru ya. Jadi saya senang, hati kuriang, dan tambah senang. Oke. Ya. Oke, kita matikan ya dan siap dikirim. Oke, belakang sudah kita tempelin stikernya. Siap dikirim.